Selanjutnya kita nyoba dengar sekilas tentang sejarah baginda Nabi. Dalam halnya akan disampaikan oleh Yang Mulia Guru Ketanyo dari alumni Abu Haji Abdad Ahmad Abu Cik Pimpinan Dayah Rautatul Jannah Belang Bintang. Kepada Abu Wadeng yang tepat, kamu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. صدق الله العظيم. Baiklah, yang pertama sekali, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tanda pemerumpak ketanyo di bak malam yang berbahagianyo, bak tempat yang sangat berkatnyo. Mudah-mudahan ketanyo mandum dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam juga sama-sama kita kirim ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammadnya ikutan kitanyo mulai di dalam dunia sampai anur akhirat. Kemudian yang ulun tuan hormati dan sama-sama kita hormati kepada Al-Mukarram Gureng Tanyo Abu di Dayah Ulai Titi dan keluarga, mudah-mudahan diberi oleh Allah sehat dan panjang umur. Selalu gue petunjuk ketanyo dalam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menancelam kepada Al-Mukarram Walid dan keluarga, nya male ba long khun abati tabak ka sik tu le bu le bu. Kemudian kepada abati dan keluarga dan seluruh guru-guru di pesantren Ulai Titi, murid-murid yang kamu sayangi baik yang agam ataupun yang inam, dan seluruh pencinta-pencinta Ulai Titi, penitia penyelenggara acara malam yang berbahagianyo, mudah-mudahan kita nyo mandum dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dola kemaah, apabila ana sidro dua yang patut lo beri penghormatan bak malamnyo karena wate singkatnya agak terburu-buru. Jadi menyenang merumpuk ba jalan, jalain tabut talum tu. Adik-adik, murid-murid pesantren Ulai Titi dan tamu-tamu, menacelam rakan-rakan lun mandum, guru-guru. Jadi bak malam yang berbahagianyo oleh penitia atau protokol gejuk judul ke ulun tuan, iaitu yang menyangkut dengan maulid lah tak dulu. Jadi intisari mantang bacu lun singkat,
adik-adik pemandum, guru-guru mandum, getanyo uronyo secara lahi getanyo kalen, getanyo adalah udip dalam batasan wate menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya peluang emas yang kami beri oleh Allah Subhanahu wa taala lahi danyo wate Nabi Muhammad. Nyo mandung danyo baik dabah apa? Karena letak umat-umat Nabi lain gelak-gelak doa urang malam belahi ganyang wujud umat Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah kita nyu hana talake. Gebelahi kita nyu oleh Allah Subhanahu wa taala wa teluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muturi mak kita nyu ngan ayah wa teluh Nabi Muhammad. Maka lahir kita nyu wa teluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya lahir kita nyu wa teluh Nabi Isa roji. Lahir danyo wate Nabi Ibrahim roji, lahir danyo wate masa Nabi Adam roji, sesungguhnya danyo akan dalake ya Allah ya Rabbi nebre lun bujir ke umat Nabi Muhammad. Karena bak pintu syurga mutulih nan Allah dengan nan Nabi Muhammad, hanang tulih nan Nabi lain adik-adik yang lu sayangi bak malam yang berbahagia ni. Hadirin kaum muslimin, adik-adik yang berbahagia. Kemudian nya yang pertama kita harus tacuguri bahwa lahir kita nyu wateluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman tu Nabi Khidir dengan Nabi Isa yang diterima bahwa lahir di lingkup Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa dengan Nabi Khidir bisa jir ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang lu sayangi, bapak-bapak yang berbahagianya. Kemudian hadirnya Nabi Muhammad dalam dunianya, hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunianya menyatakan pihak Allah Subhanahu wa taala jaiz, boleh lahir Nabi Muhammad dunia nyo ba Allah jud ke lahir le Allah jud hang ke lahir le Allah dumnan kalen hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala menya kehendak Allah ke lahir Nabi Muhammad hanang tidro urang yang ihalang Allah menya Allah hang ke lahir Nabi Muhammad. Dunia-dunianya hang pegel oleh Allah. Mesti drawing hai ya demo Allah. Katanya mesti demo. Adik-adik yang dihormati. Di pihak Allah, wujudnya Nabi Muhammad dunianya jaid. Yang wajib wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syurga jaid. Neraka jaid. Alamnya matauro laut mandum jaid ba Allah. Kemudian di sisi lain ketanyo kalen lahir Nabi Muhammad udunyanyo di pihak manusia, di pihak makhluk, karena ketanyo menyebabkan wujud ketanyo dengan sebab na Nabi Muhammad. Maka menyepi pihak tanya makhluk, pihak tanya manusia, takkan Nabi Muhammadnya wajib lahir dunia ini. Nyan nisbah ngetanya. Tapi menyangan Allah lagi haba uno. Menyadi pihak ketanya dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad wajib lahir dunia ini. Ala lahir Nabi Muhammad baru lahir makhluk-makhluk lain. Nyang kan danyo malamnyo nyang pegah lagenya. Allah Subhanahu wa taala kada nepegah. Laulaka laulaka ya Muhammad lama khalaqtul khalae. Menyangka nahai Muhammad lulu mempelahi kata dunianyo
alam mendih makhluk lain mesti rohanan lumplahi kili Allah. Yang kelar penting dah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudunya nyo untuk lahir-lahir kita nyo. Adik-adik yang Allah hormati bak malam yang berbahagia. Cuma malam nyo lagi kami singgung oleh Abu Lubu Uno, lahir Nabi Muhammad bermanfaat seluruh alam. Muhammadun rahmatul lil alamin. Nabi Muhammad nyo ate hadir ke dunia nyo jik rahmat ke tayu. Nyo malam nyo tayu mandung katetuk ora. Mandung na ta ibadah. Menyenau rinang malam nyo mandung ka berharga. Mandung-mandung yang gatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi Muhammad na manfaat guru lain. Maka tak ikhtiar lagi tanya mandum. Tak usah lagi tanya mandum. Nyo kehadiran ke tanya walaupun menurut roh ke tanya masing-masing. Baik bermanfaat cik guru lain. Hadirin kaum muslimin adik-adik yang dihormati. Pak malam yang berbahagia. Jadi nyanban kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang kelihatan. Menurut Allah Nabi Muhammad harus lahir karena lam ilmi Allah. Tapi bak ditanya manusia secara manusiawi sepanjang sejarah dunia sampai truk bak lahir Nabi Muhammad lege Nabi Muhammad karab hana jadi lahir. Yang tu hana mufum dengan mata biar pegah tengok bunga hana mengkiri pegah. Nyahana mukri pegah, baik pegah talah kamu pegah halanya. Menurut manusia, nalhega Nabi Muhammad karab hana jadeh lahir. Karab hana jadeh, biuk-biuk tu karab hana lahir. Tapi lam ilmi Allah Nabi Muhammad kana, kebar baik lahir. Tapi menurut manusia, nalhega lam sejarah, karab hana lahir Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Muhammad karab han lahir menurut manusiawi. Wate Nabi Muhammad zuriat Nabi Muhammad dalam tubuh Nabi Ibrahim. Wate Nabi Muhammad dalam tubuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dituduh le Namrud untuk yakroh patuh. Wadanya ni dikut lagi Namrud. Hai Ibrahim. Kah tukang proh patungnya? Gukut lagi Ibrahim. Ah, siapa bilang? Kenapa aja berkut dikera? Tak pegang. Gukut lagi Ibrahim. Yumkin kabiru hadha. Na patung raya tapi hana geproh oleh Nabi Ibrahim atau bibi geproh aduh. Mungkin karena gampak pataku patung raya kenya. Kabirun hada. Kabirun kutunyuk patung, hada kutunyuk roh. Padahal nya Nabi Ibrahim pok patungnya. Wadanya pokoknya hana dengar alasan. Icok Nabi Ibrahim ipekaku itu. Nyanya lubegah malamnya menyejadah hita Nabi Ibrahim tutung mati. Nabi Muhammad katanya labadar Nabi Ibrahim. Menurut manusiawi Nabi Muhammad tahan lahir jadah. Hei gudang kat tutung barang nak lah dalam. Betul kenan tak pegah malamnya. Menyekat Allah kebetulamat Nabi Ibrahim. Lam kita mungkah tabuh sebab karena Nabi Muhammad naik dalam tabuh sebab tu cik mujizat roh Nabi Ibrahim. Hana tutung Nabi Ibrahim. Selamatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga. Yang kedua meribe-ribe tun dari Nabi
Nabi yang kedua natribiu, Nabi Ibrahim wate gucoba li Allah Taala gukhli Nabi Ibrahim gumumbuh pangkat Khalilullah ba Ibrahim. Watanya guprotes li malaikat. Manusia na ya bu Khalilullah, bahkan hang kamu mantel. Manusia kendali dengan nafsu, manusia kendali dengan harta. Watanya hai malaikat beprotes lu nukhli Allah. Cia kala nudunya tiga Nabi Ibrahim punya dalil dengan nafsu lagi kata apa ke? Nya lagi dalil dengan harta lagi kata apa ke? Wate bak tabur riwayat, wate gutra malaikat watanya Nabi Ibrahim tengah gegembala kambing di Mina. Nyawru yang kajak tanah suci nya Mina kau depan. Tengah gegembala kambing. Truk malaikat ke perupaan roh lagi orang miskin. Oh mah hebat kan Nabi Ibrahim bakti nuk batik kambing tengah dipajuh mpun. Nabi Ibrahim tengah gemdikir. Nabi Ibrahim tengah keibadah. Umahnya kemit hanadale dengan harta. Hanadale dengan harta. Orangnya kecoba lah oleh malaikatnya. Keperupaan roh lagi orang miskin, kejak, bacut-bacut. Ibrahim, tepuk kambingnya. Kambing-kambing Allah. Cuma kita jaga abad lu, tiang. Kalau malaikat pinya, kita pegah oleh Allah. Menyatanya, kita ingin beruk, tepuk. Tepuk je, ada lu. Maik je kamu, kita pegah penuh. Kita ingin beruk, tanya. Kata ik, polisi tidur, dia bau. Kata gua tanya, tepuk. Ada lu. Ada lu. Nabi Ibrahim penuh minanya kambing tepuknya ni ada Allah dia jaga abad lun tian. Cuma karena anak miskin, lun miskin ngebre ke lun sabah je sabah tinggal malaikat pun hang ngebre tinggal malaikat tiblah baru ngebre sabah ni sabah lu laki mana najikun dega subhanal malikil kudus. Gukul le malaikat. Gupaga juhai. Solus laka. Nyo sepertiga kambing nyana alam padang minanyo lu sedekah gedro. Bu menyepadang minanya na 5 kilo buju sangkarnya. Kambing punuh tutup bumu adanya. Sepertiga gejuk ke malaikat padumboh. Ente te habis acara kira. Lung kalau kira-kira anu dudumnya. Orang dia tajak tikula teman-teman piuh tikula kamu dua orang je. Abu abunya ke piuh tikula karena narit petuah dari abu 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 lamatu. Ilung ke lu piuh tikula kamu di ibu. Kalau mana lu ibu ku tajak tikula. Hadirin kaum muslimin adik-adik yang berbahagia. Kemudian tudung malaikatnya. Gukulin Nabi Ibrahim. Hai, tudung. Hana dukuduk ni. Nyan hai. Menyenetim khun subhanal malikil kuduh tiga tu. Nyo super leher tu dunjuk. Nyo pura-pura kami menduk. Hai, pura-pura. Ini kubi. Kau lu pegah ke orang bawa main yang kini. Orang bawa umur yang kena ni. Menyana tengkut subhanal malikil kuduh tiga tu. Nyong sepertiga tu. Kerana tak bunuh. Lu sedekah ke tu. Genekat malaikat kuhul. Gujuk lo. Kata hu lo malaikat. Eh, nak tengkut tiga tu. Kupingnya Ibrahim nyoh nak tamang Ibrahim lagi. Ibrahim lagi ni publo nanggro kena mereka. Nyoh Ibrahim nyoh tanya orang miskin ni juk kami. Dia cakap dia kata,
Gekunde, subhanallahil kudus. Nyobal mandum kami nyob tiga per tiga. Lo serkah keron mandum. Watenyan malaikat goh kepegah doa malaikat. Ya Ibrahim. Patut tata dron kepegah oleh Allah dron khalilumung bu. Titel khalilullah. Nya khalilullah nya alat tamang kuliah tajak penuh hana. Khalilullah. Alhamdulillah. Tapi Nabi Ibrahim mensabuhlah kuliah dan kerja. Mutumi khalilullah. Bantabuh dunia nyutasogo universitas. Khalilullahan. Tapi Nabi Ibrahim patut hadron gebuk li Allah khalilullah. Jadi ya Ibrahim ana malakun lun malaika ka pon. Dron malaika. Allah Nabi Ibrahim ana koto babah la jatanyo di Aceh. Mutulun wa ta'khiu nupu malaika rukukun ja de man. Ismon ikatan santri mondasi. Yang kira-kira bahasa kamu. Tapi malaikat anak kira. Beli apa malu malaikat. Olehnya adik-adik berdua yang berbahagia. Jadi drone malaikat, lun malaikat, lun hana perle ke kami drone. Nyu hanya lun coba drone perintah Allah. Watenyan gepeh pa Nabi Ibrahim menyesal sekira jihan geju. Menyahan geju utusan Tuhan malaikat pakri. Mungkin akan gepueh pangkat rasul. Akan gepueh pangkat Nabi. Akan hana jadeh gebuh pangkat khalilullah. Watenyan kele Nabi Ibrahim. Kele malaikat Ibrahim. Nyolong pulang rumah ke gata. Umar malaikat baik mayang. Lun menyekat di hidup sedekah cukup malam nyana pulang tu mah. Cukup malam lu nyana pulang tu mah. Tu mah kebancit lu malaikat hanau ke? Ilu malaikat hanau. Punya mana-mana? Nyobu bina kaming-kaming lu mandu kaming-kaming lamblang mina nyumandu lu juk kudur malaikat nyana pulang ke lun. Halun ju terima malay dengan Allah. Bubena kamengnya. Lun wakaf ke muslimin. Tampi uro kiamat. Yang kini menyenak kameng-kameng hana tado. Yang menyenak kameng-kameng hana tado. Berarti anung atas Nabi Ibrahim. Malaikat hana gedupu weh le watanya gekhun ni. Hai Ibrahim luar biasa dron. Luar biasa dron nagenyo. Ikna nu sedekah lagenyo mandum. Nyan watanya telanju sikra tu Nabi nari Nabi Ibrahim. Hai malaikat. Ba pihak lu nuronyo lun gohna anu. Ba tawari ayat umu Nabi Ibrahim watanya katikurum puluh tikurum tun gohna anu lo. Itanyo landayah kadua tepo. Gua tahu lo mana nggak luar po. Bata gua riwayat kati kurung puluh di kurung tuh Nabi Ibrahim. Gua lo nanu kekun malaikat. Tapi ha alun ha nanu hai malaikat. Menyena anu ke perintah le Allah. Guyum sedekah lagi kamengnya. Guyuk kerubun lun akan lun kerubun. Lun perintah Allah hana tawar menawar. Olehnya hana trip, alih padun trip, lu bi hana tingan katanya. Hei hana alu ina, tu ino. Alih padun trip, olehnya cara panung ju, takut lewat membelah minen. Olehnya lahir anu. Wadah lahir anu, tengah mangan-mangan ke main Ismail, gum lumpur Nabi Ibrahim le malam tama-tama. Bahwa nyo Ismail nyo giyuk rubut. Giyuk rubut.
kasiap tawakal geterima kata-kata Allah Nabi Ibrahim untuk gemengkerubun Nabi Ismail. Nya inai mina na tembok putih ilikun masjid Khif nya menyajadeh kerubun Nabi Ismail nya tak temboknya gekerubun orang itu menyajadeh. Tapi katren ayat Allah tak ketubuh watanya hana gekerubun nyanya lu pegah muno menyajadeh gekerubun Nabi Ismail gekoh taku lagi tanya si kami watanya uraya Nabi Muhammad watanya labadar Nabi Ismail nyanya jadeh gekerubun Nabi Ismail Nabi Muhammad ka kali yang kedua hana jadeh lahir dunianya yang telah beratan Nabi Muhammad gohlam lahir JBB percobaan kali JBB percobaan ke Nabi Muhammad. Gedanya dengan rambut tak keulem dah lah kayak gitu. Tak keulem dah ke corona. Tak keulem. Teruk kontira pada pun. Tapi kalau kayak gitu. Nabi Muhammad gohlam lahir. Lagenya cobaan raya-raya dah. Terancam nyawang, terancam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang kelih kena lehnya lo tupu kadang nalau. Wate truk kato, wate Mekah kena kato dah lahir Nabi Muhammad. Abdul Muttalib kanane kalubeh tipluh. O kalang ganye taboh. Wate main dua-dua. Nah tabuhan ni langkawan yang tidro ayah lu mengen ro nanda maka kan mengen lo hidup katua maka cik lu hanangun oh hanangnya ipancing lu lain mandung nangun pakar ni mana kena lu hanangun gumo Abdul Muttalib ya Allah ya Tuhan ku ubinan lain na pasangan ni mengen dua-dua bagaimana anaknya penduduk tabuh ya Allah hanangun ilum yang kepengen ji hanangun mak ji lengkaui Abdul Muttalib ya Allah ya Rabbi demi Tuhan Ka'bah menyebri anak kelun tabuh tu ya Allah nepenglah balanya tiga yang paling cerdas langkawan, yang paling cantik rupa langkawan, nyo akan longkrubun ya Allah. Nyan jamun wate mata jeliah gem kaoi lagainya. Tapi menyoronyo tam kaoi barang mukru barang harum, nyan hana payah peglah. Hana payah peglah. Ya kan? Olnya tegedi Tuhan hana trip lahi. Wate lugum kaunya wate lahi nyang kenyan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nyang gum kaui gum kaui le Nabi le Abdul Muttalib nyang ayah Nabi. Wate lahi cukup laga nyu laga Abdullah nyu jalain da pegah nyu mengkarat. Dan memplumah foto adra pihana. Apa mau pegah? Olehnya watena Abdullah nyo tengah mangga-mangga gemain ka tingan Abdul Muttalib hai orang je anu nyo nang kau nya dron na lahir nang sabah tu yang paling lagak langkawan akan nang kerubun nya lumpu panu Melayu nya menyajadeh ke kerubun Nabi Muhammad kato tatar karab lahir labadan Abdullah menyajadeh ke kerubun Abdullah Nabi Muhammad kalhe ge hana jadeh lah hana jadeh lain. Tutung Nabi Ibrahim hana jadeh lahi Nabi Muhammad. Menyegekoh taku Nabi Ismail wafud hana jadeh lahi Nabi Muhammad. Menyegekrubun Abdullah ayah Nabi Muhammad hana jadeh lahi Nabi Muhammad menurut manusiawi. Tapi menurut Allah taeh la nembum bertuh bum tanyo tak pedah tau. Taeh la nembum bertuh nembum tanyo tak pedah. Pedah tau. Menya Allah mau lagi ni.
Jadinya sehingga naur ngampung lam derah-derah kita jauh tanya mu atau abu bodoh lain. Padahal kila kamu tada. Tapi abu je. Punya hai tega abu tega hai. Kuablah tu abu lagi tiang ke kamu. Boleh cik Irak yang tak ada krip ke kila kamu tada. Kila, kila kamu tada. Nabungu lebih banyak. Nah, orang tanya, pakai ayah Nabi 18 tahun awal tak jumpa kahwin. Yang ke jawapan ni, yang ke, karena Nabi Muhammad harus lahir ini laju 2 bulan sebelum kahwin Abdullah dengan Aminah binti Wahab lahir bukan order sebelum kahwin Abdullah dengan Aminah 2 bulan meninggal Abdullah. Onyan mak Nabi jika hamil, gem kawin 2 bulan hamil. Kau meninggal ayah Nabi, lahir Nabi Muhammad, kamu pindah ke Deba. Aminah binti Wahab, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lega. Cobaan yang paling raya, yang rasa ni Nabi Muhammad gohlom lahir adik-adik. Ibak malam yang berbahagia. Jadi yang ke sekelumin, tentang sejarah Nabi Muhammad pada malamnya jalain insyaallah nyana izin Allah ta tambung ulun jadi lelaki maah bamandum yang hadir pada malamnya menyana tersinggung ataupun gata lumpegah ataupun serba kekurangan di sana sini menjalain akan merumpul lombo billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.